sudah masuk teman-teman. Ini kebun jati. Kebun jati apa itu ya? Lebuk Chandra. Berada di desa mana? Mufugat Utara. Kita jalan-jalan. Kita lihat seperti apa sih. Ini kebun jati Yayasan Gelebuk Chandra, berada di Desa Mufugat Utara teman-teman. Jadi ini sana itu banyak pohon jati, tapi sudah ditata bagus ya. Nah, sebelah sini juga. Ini berada di paling depan ini, dekat jalan raya. Ini hari Minggu bulan Juli, jadi lumayan ramai juga teman-teman. Lumayan ramai lah tempatnya. Ada kolam-kolamnya juga. Ini di depannya ada toko. Kita coba jalan dari depan. Banyak lagi. Sebelah sini ini sudah kebun-kebun jati. Ini kebun-kebun jati. Ini ada muter juga ke sana. Sudah mulai kolam-kolamnya di sini. Coba jalan. Jadi jalannya ditimbun dengan batu kerikil. Lumayan sejuk. Bisa dibuat tempat-tempat santai sama keluarga, teman-teman. Thank you.
wisata alam di saat new normal. Saya berada di Desa Mempugat Utara, tepatnya di wisata apa namanya? Jati. Oke, seperti ini teman-teman. Sangat sejuk di sini. Saya bersama Bung Kosti. Tetap jaga jarak, pakai masker. Tetap utamakan ya protokol kesehatan walaupun sedang berada di tempat wisata. Oke, mantap.